apa harapan Pak Raswin pada Ganjar Mahfud? Saya jangan dilupakan Pak, kalau rakyat kecil jangan disangsarakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jangan lupakan rakyat kecil. Persiskan tadi dengan syairnya Slang ya. Jangan ingkari janji. Buat kami jabatan itu bukanlah selama-lamanya. Betul ya? Jabatan itu ada batasnya. Maka siapapun yang memegang jabatan di Republik ini ada batasnya. Maka ketika kita semua mendapatkan amanah, haram hukumnya untuk penyandaan kekuasaan itu. Setuju? Maka ketika kita bicara harus membawa amanah dan harus dilaksanakan dengan baik-baik, harus anti KKN, maka laksanakanlah amanah konstitusi itu dengan baik. Nomor hak demokrasi, hak memilih itu ada pada rakyat. Anda semua punya kebebasan untuk menentukan itu. Anda punya hak untuk memilih siapa yang akan Anda pilih. Maka ketika ada orang memposting kemudian diperiksa, rasa-rasanya model-model yang seperti ini tidak boleh. Apa? Tidak dengar apa? Apa? Rakyat akan menentukan sendiri caranya. Dia akan melawan dengan caranya. Dan untuk pendukung Ganjar Mahfud, lawanlah dengan cara-cara yang paling konstitusional. Lawanlah dengan cara-cara yang benar. Karena pendukung Ganjar Mahfud semua taat aturan. Setuju?